Rungkat ente-entean tresno tulus kumong dinggo dolanan. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di Ampar di sini. Rungkat. Oh, ini lagu gila ngehitnya parah. Benar. Ini kita baru ngomong nyanyi Rungkat, semua orang pasti bisa ikut nyanyi. Iya, iya. Kali ini Rungkat ini dinyanyiin sama Selfie Satu Cengkok ya. Iya, Ma. Yes, akan yes, seperti yes. Apa lagu Rungkat ini? Kebayang enggak lagu Rungkat ini kan sebenarnya lagu yang simple banget. Betul. Yang lagunya lurus-lurus aja. Ya. Gitu ya, nggak terlalu gimana? Banyak cengkoneknya gitu. Ah, gimana kalau Cepi nyanyi lagu ini ya, dibikin seperti apa sama Cepi ya. Langsung aja kita tonton ya. Selfie sama Rungkat. Oh, rame-rame sama penonton ya. Asik. Oh. Ini anak enggak normal nih. Orang nyanyi lagu ini lurus aja deh awal aja deh cengkok. Enggak apa-apa udah di improve cengkoknya. Oh, ya, udah kan? Dicengkokin. Uh-huh. Dan ini seru-seruan sama penonton ya. Betul, betul. Banyak itu penonton diajak buat nyanyi bareng ya. Di sini. Pastinya buat seru-seruan kan. Wow. Asik. Terlalu nyanyi cengkoknya itu udah enak banget ya. Mungkin aku terlalu cinta. Wey, masih awal loh. Yes. Kalau orang normal kan mungkin aku terlalu cinta. Gitu aja ya. Gitu ya kan. Bagian itu kalau bisa. Oh my god. Oh. Suara Cepi ini kan bening banget. Betul. Ya nyanyiin lagu ini kok nuansa dangdut dan bening suaranya itu makin kental. Yeah. Gitu dangdutnya ya kental banget sih kalau bulan kadangan cengkok-cengkoknya Cepi itu. Ini jujur ya karena kita semua tahu lah lagu ini lurus-lurusnya seperti apa. Betul. Gitu ya. Kalau dicengkok-cengkok ini, sesuatu ya. Sesuatu. Tapi kalau nggak tepat juga nggak enak. Benar, gitu. Tapi ini Cepi tepat gitu cengkoknya. Cengkoknya enak banget sih ya. Pulen gitu. Itu kalau aku bilang sih cengkoknya tuh beda gitu loh sama yang biasanya cengkok. Yes, gitu lah. Yes. Ini kadang-kadang memang ada yang dicengkokin sih ya. Mm-hmm. Nah tapi Cepi ini cengkoknya beda. Dia punya warnanya sendiri. Cengkoknya gitu, Cepi ya. Gitu. Iya kan penempatan cengkoknya nggak salah kan? Dan ayunan tadi apa? Nah itu kayak ayunan manja ya tuh ada gitu ya. Tadi Mas Tejo itu. Oh iya, kayaknya iya Mas Tejo.
toh? Iya. The one and only yang pakai ini soalnya cuma dia aja. Iya. Yeah, yeah. Mas Tejo kan. Suaranya ya. Juga. Iya berarti. Dimas Tejo ini termasuk senior kan? Betul, di betul. Jawa ya. Iya. Temannya Soimah kan. Iya, penyanyi kan Dimas Tejo betul. Tuh. Kalau orang yang enggak tahu Dimas Tejo, mungkin dikiranya baru karena ikut Bintang Pantura. Sebenarnya Dimas Tejo itu udah senior banget. Banyak di part ini makin banyak improve dan cengkok-cengkoknya berkeluaran. Tapi ini boleh dicontoh sih ya. Nyanyiin lagu ini dengan cengkok-cengkok kayak betul, gini. Enggak terlalu banyak cengkok, temponya pas biarpun dicengkokin dan enggak mahte gitu. Terlalu percaya mereka. Ya, di sini benar-benar banyak improve-nya dan cengkoknya. Tapi aku salut sama Cepi ya, kalau kita nyanyiin lagu ini gitu di panggung, ada penonton yang ikut joget di panggung gitu ya. Kadang-kadang kita sudah heboh banget. Sampai nyanyi itu yang penting heboh aja gitu. Yes, bener kan? Enggak memperhatikan nyanyian kita ini seperti apa lagi ya. Ya masih diperhatikan cuma enggak terlalu memperhatikan. Lebih ke jadi heboh asik aja asal asik, asik, asik gitu ya. Kan? Tapi di sini Cepi tetap tanggung jawab karena tadi enggak ada meleta-meleta suaranya ambat gitu kan ya. Hebohnya dapat, serunya dapat tapi nyanyian kualitas bener. Suaranya tetap oke gitu ya. Ya kan? Dia nyanyi, tetap bisa heboh sama yang joget di panggung, tapi tetap konsentrasi nyanyi. Yes. Gini nih kalau penyanyi dangdut klasik dikasih lagu yang agak-agak pop aja, tetap aja jadinya dangdut. Yes, benar, benar. Tetap bisa interaksi sama penonton di panggung, tetap nyanyi bareng pada sama penonton di depan, tetap interaksi bagus. Asik. Siapa gini tuh ada banget. Yes, di situ. Beneran saweran. Asik. Asiknya. Dan part yang buat aku memorable ini karena Cepi juga pernah nyanyi lagu ini di acara Karnaval SCTV dulu. Iya, iya. Dan cengkoknya tuh sama kayak nah di situ ya selalu kayak gitu. Jadi kayak
caranya Cepi nyanyi lagu ini tuh kayak gitu. Iya, gitu. Dan ini kayaknya perlu dua kali deh kita dengerin Cepi nyanyi lagu Rungkat. Mm-hmm. Ya kan yang pertama yang HCTV kemarin kan, yang kita sampai wah Cepi nyanyi lagu Jawa. Ya kan ada beberapa kali nyanyi lagu Jawa kan waktu itu. Dan ini yang kedua kalinya tetap enak. Kita dengerin. Ya tadi aku bilang ya, di panggung off air, terus sudah heboh banget penontonnya, di depan heboh, naik ke panggungnya pada heboh penontonnya, tapi Cepi masih tanggung jawab sama suaranya, itu hebat sih. Biasanya orang udah kayak gitu tuh udah ke-distract otaknya, yang penting kita heboh udah aja pokoknya. Ayeh gitu ya, ayeh! Kalau ini enggak gitu ya. Gunagarin jaya! Setiap orang punya apa namanya ciri khas masing-masing cara perform, cara nyanyi di panggung. Cepi nyanyi Rungkat dengan caranya dan aku suka sekali. Yes, aku suka. Semuanya pas dan jengkoknya bisa kita tiru improvnya. Tiru nih buat penyanyi-penyanyi nih. Kalau kalian gak usah tiru deh, tapi kalau subrek harus ya kan. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.